Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Rinto Ridwan. Kali ini saya akan menunjukkan kepada pemirsa bagaimana cara memindahkan atau beternak udang. Khusus kali ini saya buat video adalah cara memindahkan udang jenis red cherry. Nah, jadi caranya kita harus menyiapkan minimal akuarium ukuran panjang 45 cm, tinggi 30 dan lebar 30 cm. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah mesin aerator atau disebut juga dengan mesin gelembung udara, yang mana pada ujungnya kita pasangkan batu udara ataupun kita pasangkan mini filter atau biofoam. Nah, kali ini saya pasangkan adalah mini filter, artinya ada seperti ini misalnya. Ada mini filter. Untuk media tempat dia berkembang biak, saya siapkan beberapa jenis tumbuhan. Intinya asalkan tumbuhan yang bisa bertahan di dalam air. Kalau ini saya beri tumbuhan seperti ini. Nah, caranya cukup gampang. Kita tinggal menggabungkan indukan jantan dan betina dalam satu wadah dengan jumlah banyak pun tidak masalah. Untuk menentukan indukan jantan dan betina biasanya agak sedikit susah. Jadi patokannya biasanya kita sudah melihat indukan yang sudah memiliki telur. Nah, saya tunjukkan ini adalah indukan yang sudah memiliki telur. Jadi di perutnya terlihat kalau dia membawa telur, jadi itu tinggal kita gabungkan dengan indukan-indukan yang lain. Jadi ini juga adalah indukan betina. Ini terlihat telurnya pasang. Nah, itu warna kuning di bawah, pada bawah perut. Terlihat warna kuning. Itu adalah telur-telurnya. Dan nanti bila sudah menetas, dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini indukan. Nah, jadi anaknya akan menempel pada kaca seperti ini. Ini adalah anak-anaknya. Jumlahnya cukup banyak, pemirsa. Kita bisa perhatikan pada pinggiran akuarium seperti ini. Nah, ini semuanya dipenuhi oleh anakan udang red cherry. Untuk pakan, kalau saya biasanya memberikan beberapa pakan-pakan ikan. Kalau saya biasanya merek Sakura atau merek Beauty. Ini ada anaknya. Yang perlu dipastikan adalah mesin aeratornya selalu hidup, misalnya, karena udang ini kalau saya perhatikan dia memang sedikit tergantung dengan aerator. Namun tanpa aerator sebenarnya bisa bertahan. Tapi untuk memastikan tingkat menurunkan tingkat kematiannya, kita harus memastikan dengan menggunakan mesin aerator. Nah, ini ada anak-anakannya. Tidak begitu jelas ini.
ini adalah anak-anak ini. Nah, di pada bagian kaca warnanya masih putih. Demikian pemirsa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ah, perfeito.